Sony Prabowo, salah satu pengguna jalan tol Pandaan, Malang terkejut saat kendaraan di depannya berhenti mendadak, Minggu, 6 Maret 2022, pagi, tiba-tiba berhenti mendadak, terus terlihat kepulan asap tebal dari arah depan, kata Sony saat dihubungi tribunmadura.com melalui selulernya. Ia mengaku baru tahu dari pengguna jalan lain jika ada bus yang mengangkut rombongan wisata terbakar di KM61 arah Malang. Menurut Sony, selepas kepulan asap, tidak lama kemudian muncul percikan api dan membakar bus pariwisata itu sampai habis. Ia mengaku terjebak 1,5 jam lebih di sana. Menurutnya, setelah itu, baru ada pengalihan arus yang dilakukan polisi dan pihak tol. Tapi, kata Sony, tidak lama setelah turun tol, ternyata jalur sudah kembali dibuka. Bus sudah dievakuasi, dan api sudah berhasil dipadamkan. Sony dan keluarganya berencana pergi ke Malang untuk menjenguk salah satu putranya yang sedang ada di Ponpes. Ia mengaku turun tol Pandaan dan masuk lagi tol Purwodadi. Saat ini, ia sedang melanjutkan perjalanan ke Malang. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran bus ini. Di sisi lain, informasi sementara yang didapat tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kebakaran ini membuat kemacetan yang cukup panjang. Kendaraan yang ke arah Malang terpaksa dikeluarkan di tol Pandaan, informasi terakhir, kemacetan terjadi sampai 3 km imbas dari bus terbakar dan proses evakuasi pemadaman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.